Dalam langkah menangani isu bangunan daif di seluruh di sekolah seluruh negara, KPM telah melaksanakan beberapa perbaikan, antaranya projek pembinaan semula bangunan daif dijadikan salah satu inisiatif di bawah Bitara Madani yang dipacu di bawah pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR bagi memperkasakan pelaksanaan projek pembangunan semula bangunan daif di sekolah. Melalui inisiatif ini, tempo pelaksanaan projek daif dapat dikurangkan, terutamanya tempo semasa fasa prabina melalui beberapa penambahbaikan proses pelaksanaan. Antara tindakan adalah untuk memperkasakan dan memantapkan pelaksanaan projek adalah seperti transformasi prosedur pelaksanaan projek. Sebagai contoh, penubuhan jawatankuasa pemandu dan teknikal pembangunan semula bangunan daif di sekolah bagi memantau pelaksanaan dan status projek, dan juga untuk memendekkan tempoh proses daripada 147 hari kepada 47 hari, penurunan kuasa NOC agihan siling tahunan kepada KSU, urusan tanah dipermudahkan, dan juga penambahbaikan dari segi urusan rundingan 20 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976.